ini Bunda mau buat pempek, tapi pempeknya nggak pakai ikan. Bunda pakai telur sama daun bawang, merica, garam sama Royco, terus airnya sekitar 300 ml, tepung terigunya sekitar 5 sendok makan, untuk sama sagunya sekitar 10 sendok makan. Yuk langsung ke tahap pemasakannya. Di sini kita siapin kuali, dari itu kita masukin, kita tuangin airnya yang 300 ml tadi, terus kita masukin garam, merica sama Royco dan daun bawang. Terus jangan lupa diaduk biar merata semua sama air. Kira-kira udah diaduk, tunggu sampai mendidih dulu ya. Nanti kalau udah mendidih baru kita masukin adonan terigunya. Nah teman-teman, kalau udah air udah kayak gini, kalian udah bisa masukin terigunya. Kita kalian masukin semuanya, terus diaduk-aduk sampai rata biar nggak ada yang ngegumpel lagi. Kalau kiranya udah nggak ada yang gumpel, diaduk terus sampai airnya asat atau mengurang. Di sini tuh karena airnya kebanyakan 300 ml, jadi dikurangin aja atau boleh ditambahin terigu sekitar 2 atau 3 sendok makan. Tapi saran sih kalau untuk 5 sendok makan terigu itu airnya sekitar 250 ml aja udah cukup. Oke teman-teman, kalau misalkan adonannya udah ngentel kayak gini, airnya udah asat, kalian bisa matiin kompornya dan pindahin adonannya ke dalam baskom. Ditunggu sampai dingin, terus juga jangan lupa masaknya pakai api kecil aja ya. Oke teman-teman, di sini adonannya udah cukup dingin. Terus tahap selanjutnya kita masukin telur. Sebelum dimasukin telurnya dikocok dulu, biar nanti begitu kita ngaduk telur sama adonannya lebih mudah dan lebih cepat merata. Oke, kita aduk adonannya, kita campur rata. Di sini tuh karena tadi tahap pertama airnya terlalu banyak, yang seharusnya cuma 250 ml kan, tapi karena sampai 300 ml, jadi adonannya kelihatannya lebih lembek. Seharusnya nggak lembek kayak gini, nggak terlalu lembek. Jadi ntar mungkin nanti kita tambahin sagunya lebih banyak. Oke teman-teman, di sini ngaduknya udah cukup rata, udah cukup tercampur semua. Terus tadi karena terlalu lembek, jadi sagunya kita tambahin sekitar 2 sendok makan. Kita masukin sedikit dulu atau setengahnya. Terus kita campur rata, kita aduk rata, terus nanti baru kita masukin lagi sedikit demi sedikit si sisa dari tepung sagunya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya, yaitu kita ulenin adonannya. Oh ya, mohon maaf ya karena di sini bukan buat dijual, jadi nguleninnya nggak pakai sarung tangan, nggak pakai sarung plastik, jadi langsung aja pakai tangan terbuka kayak gini. Tadi ini udah Bunda tambahin sama sagu yang sisa tadi di mangkok, jadi tadi nggak kerekam karena kirain udah kerekam, taunya nggak kerekam, jadi mohon maaf ya. Untuk dapat adonan yang tadi itu sekitar 5 sendok terigu sama 12 sendok tepung sagu, itu dapatnya sekitar 10 bunder bola-bola pempek. Lumayan lah buat cemilan di malam hari. Oke, next tahap selanjutnya kita siapin kuali buat ngerebusin pempeknya. Di sini pakai air secukupnya, terus jangan lupa dikasih sekitar 2 atau 3 sendok minyak makan. Udah itu kita masukin atau cemplungin semua pempeknya satu per satu.
sampai mendidih, terus sampai pempeknya itu mengapung. Nah teman-teman, sekiranya udah kayak gini, udah pada kayak ngembang-ngembang gitu, terus diaduk sebentar untuk ngecek, untuk mastiin tingkat kematangan dari si pempeknya. Terus dikira udah mateng, udah ngapung, udah pada gede-gede kayak gini, bisa langsung diangkat dan tiriskan. Dan jangan lupa matiin kompornya. Terus nanti kita next lanjut langsung goreng pempeknya. Oke teman-teman, di sini udah telepon kecil, cukup pakai telepon kecil aja sih, nggak usah yang gede-gede, jadi biar nggak makan tempat. Kita panasin teleponnya, terus kita tuangin minyak secukupnya ke dalam telepon. Tunggu sampai minyaknya panas. Kalau sekiranya udah panas, kita masukin pempeknya satu per satu. Oke teman-teman, jangan lupa dibalik pempeknya biar matangnya merata. Di sini kenapa bunda pakai sendok makan, karena lebih simpel dan lebih mudah, karena ini posisinya teflonnya kecil. Soalnya pernah pengalaman pakai yang sendok yang gede, emang yang buat khusus masak gitu, cuman karena kegedean jadi teflonnya kayak ngebalik gitu. Mungkin salah juga sih karena teflonnya nggak dipegang ya. Oke teman-teman, sekiranya pempeknya udah berubah warna kayak coklatan kayak gini, kalian bisa matiin kompornya, terus angkat pempeknya, angkat pelan-pelan, terus tirisin dan hidangin pempeknya di atas piring. Oke teman-teman, di sini bunda mau bercerita kenapa bunda udah dua kali buat pempek. Itu karena nenek Asa lagi ngirimin cuka, biang cukanya gitu. Jadi nanti tinggal bunda tambahin asam sama garam aja deh. Karena kalau bunda yang bikin kadang-kadang suka nggak pas aja, walaupun resepnya udah dikasih tahu sama nenek Asa. Mungkin ini kali ya yang dinamain beda tangan, beda rasa. Pempeknya udah jadi nih, pas banget buat disajiin sambil nonton TV. Next bakal bikin yang buat jualan ya.